Bapak uangan tu apa, Pak? Oh, bayar perkam dia orang, Pak. Kan, masa orang ni naik motor, gimana cara le? Ha? Nak beli gas ni tang naik motor ah. Praktik meminta-minta atau disebut pengemis seringkali kita jumpai di lingkungan sehari-hari. Mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak seringkali melakukan praktik ini demi mendapatkan bantuan. Namun tak sedikit orang yang mengemis menjadikan kegiatan ini sebagai lahan pekerjaan. Bahkan ada juga yang mendapatkan penghasilan yang fantastis dari hasil mengemis. Seperti yang terlihat pada video ini, seorang pria memergoki pengemis memakai mobil mewah. Pria yang merekam pengemis itu kemudian menegur, namun dia balik dimarahi. Pada caption video ditulis bahwa pengemis bisa mendapatkan uang ratusan ribu setiap harinya. Pak, Bapak uangan itu apa, Pak? Oh, bayar perkam dia, Pak. Kan, masa orang naik motor, gimana cara le? Hah? Nampilin ke sini, kita naik motor, ha? Nyamplang motor Jakarta, loh. Hah? Makasih, Pak. Tinggal lagi, loh. Dilihat dari plat mobil si pengemis, kejadian itu diduga berada di daerah Jakarta. Warganet yang melihat videonya langsung membanjiri postingan tersebut dengan komentar yang beragam. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.